Ada satu alasan yang hari ini membawa saya berkunjung ke Kota Madiun, sebuah kota yang mungkin selama ini lebih dikenal dengan kuliner pecelnya, yakni kiprah seorang petani muda yang mampu membaca potensi budidaya dan juga bisnis kedai kopi yang saat ini tengah menjamur di Madiun. Bermodal sebuah lahan di Bukit Sarangan yang tidak jauh dari Madiun, ia mampu mendulang rupiah dari biji kopi. Kota Madiun adalah kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri. Terletak 160 km sebelah barat kota Surabaya, 111 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah, dan 38 km sebelah tenggara Kabupaten Ngawi. Sebagai kota transit, Madiun menjadi daerah yang memiliki pembangunan cukup pesat baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi masyarakatnya. Hal itu dampak dari tingginya transaksi yang terjadi antara pengunjung dengan objek ekonomi dan pariwisata Kota Madiun. Dengan perkembangan yang semakin pesat, kini Kota Madiun sedang menyongsong masa depan sebagai kota metropolis. Di balik pembangunan Kota Madiun dan peningkatan ekonomi juga membawa pengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern. Kondisi ini memunculkan fenomena menjamurnya kedai kopi yang tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga peningkatan prestis masyarakat perkotaan. Maraknya kafe di Kota Madiun dengan potensi pasar yang besar dan menjanjikan ini menjadi peluang yang ditangkap oleh para pengusaha makanan dan minuman untuk membuka usaha kedai kopi. Hari ini saya sudah ada janji dengan Abraham, petani muda yang saya sebut tadi. Tapi sebelumnya saya ingin nikmati kopi saya dulu. Halo pemirsa, TVRI Jawa Timur dalam ruang publik kembali menyapa Anda. Menyoroti berbagai fenomena publik dari lintas generasi. Milenial, bisnis, hukum, olahraga, dan gaya hidup, semua kita kupas di sini. Bersama dengan narasumber terpercaya, tentu obrolan kita lebih bermakna. Informatif dan inspiratif, sudah pasti ruang publik tempatnya. Saksikan ruang publik hanya di TVRI Jawa Timur, media pemersatu bangsa. Bagi pencinta kopi sejati, menikmati kopi bukan hanya sekedar mengikuti tren ngopi yang tengah marak di kalangan anak muda. Alih-alih menikmati hasil akhir secangkir kopi, mereka justru memahami betul proses kopi dari hulu sampai ke hilir. Itulah yang dilakukan sosok pemuda yang satu ini. Selain terlibat dalam industri kopi dengan membuka coffee shop, Abraham Kartiko juga terjun langsung menjadi petani kopi.
Halo. Halo, ini udah masuk 50 meter dari jalan, di mana nih? Oh, ya Mas, langsung naik aja. Oh, langsung naik ya? Di atas. Oke. 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 Halo Mas. Hey, ya. Kemana nih? Kita langsung ke gubuk aja. Gubuk. Ya. Ini lagi gerimis kebetulan. Kita bikin kopi di sana. Oke. Okay. Ini shelter ya? Biasanya kita kalau habis kerja istirahat di sini. Makan, mau ngopi. Asik ya, ngopi sambil suasana kayak gini. Ini asli kopi dari sini? Ya, asli kopi lokal sini, Arabica. Ini ada temen di Dinas Pertanian sini, jadi dia memang cari petani-petani lokal. Berarti daerah sini memang ini ya, banyak kopi-kopinya ya? Ya, betul. Dan memang potensinya bagus. Karena di sini itu ketinggiannya sudah 1400. Karena semakin tinggi datarannya semakin enak ya kopinya, betul. Ya? Pengaruh juga ke rasanya. Tapi kalau ngomongin tentang kebun kopimu itu memang dari kapan mulai nanam di sini? 2020-an, waktu pandemi itu. Waktu pandemi? Pandemi itu jadi kayak semacam pelarian gue. Sebelumnya dari, berarti ini? Di kedai ya? Iya, di kafe, bikin kopi, roasting. Lalu waktu pandemi kan nggak banyak kegiatan di sana, di kota. Lalu memang sama teman-teman ada peluang untuk kita mengembangkan tanaman kopi di sini, di Magetan, di sana. Tapi yang kenapa dipilih daerah sini? Yang pertama memang kontur di sini tuh bagus. Ketinggian tadi 1400 sampai 1600. Lalu di sini aksesnya sangat bagus, Mas. Jadi kita dari jalan raya itu nggak perlu jalan. Karena pinggir jauh. Jalan ya ini ya, nggak terlalu jauh. Aksesnya nanti seumpama kita mau bawa pupuk, bawa hasil panen, itu harapannya nggak ada kendala di situ. Berarti 2020 waktu pandemi, tapi beralih dari kedai ke kopi ini, tanam kopi ini susah nggak waktu itu? Ya susah-susah gampang sih. Karena kan memang background saya nggak dari petani, gitu. Nggak punya background bagaimana sih nanam kopi, gitu. Terus tapi memang kita dibantu sama teman-teman petani di sini. Jadi ada beberapa petani sayur, karena di daerah Magetan Sarangan ini memang terkenalnya di sayur ya Mas. Kayak ini, ini ada berapa teman petani itu ibu-ibu di sana belakang. Ini juga dari ini kebun kopi? Enggak, sayur. Jadi sayur. Di belakang itu ada kebun masyarakat, warga, itu yang mereka lagi nanem-nanem biasanya. Halo Bu. Ibu, mari. Nah, mereka biasanya memang berkebun sih, ada wortel, sawi, dan lain-lain. Luasan kopi kalau punya kamu berapa? Kebetulan ini kan lahan perhutani, jadi kita kerjasama. Sewa itu, bukan? Bukan, kita kerjasama. Kerjasama? PKS, ya, itu sharing hasil nanti. Ketika ini kopinya sudah dipanen, baru nanti kita akan sharing dari hasil kopinya, dari jarinya itu. Kita di lahan ini sekitar 2 hektar. 2 hektar, lalu di awal kita punya proyeksi untuk nanam kopi 2000 pohon. Cuman terakhir yang kita sudah tanam itu di 1600-an. 1600 pohon. Dan itu sudah berapa kali dipanen dari 2020 itu? Kopi sebenarnya memang butuh waktu yang lama, yang harus sabar. Jadi kita 2-3 tahun itu baru optimal kopi itu berbuah dan bisa dipanen. Berarti lama? Lah ya, waktunya cukup ya. Cukup lama, makanya proses ini kita dibantu sama petani-petani di sini untuk merawat, untuk melihat kondisi tanaman. Tapi susah nggak sih ngerawat kopi ini selain dari
waktu yang tadi lama sampai proses panennya? Kalau selama ini yang jadi kendala kita itu sebenarnya karena ini di hutan ya. Memang ini hutan pinus yang rumputnya itu cukup banyak di awal. Jadi kita persiapan lahan, rumput gajah itu namanya rumput gajah udah tingginya kayak tebu itu, Mas. Dulu waktu itu? Dulu waktu kita, jadi kayak benar-benar kita masuk hutan. Jadi kita habisin dulu memang tanaman-tanaman yang tidak dilindungi ya. Contoh pinus, kalau pinus kita memang nggak boleh apa-apain itu. Jadi kita bersihin lahannya, kita siapkan, baru kita tanam. Makanya itu penanaman pun kita ada beberapa tahap. Jadi tahap yang lahannya sekiranya bisa ditanam, yang mudah kita tanam dulu. Kemudian tahun depan kita juga mulai membuka lahan yang memang sudah bisa kita bersihkan, kita tanami bibit-bibit kopi lagi. Jadi emang nggak instan sih, proses di sini cukup panjang. Iya, tapi ini nggak ada kemungkinan kayak gagal panennya atau rusak kopinya. Pasti. Jadi di sini kita memang benar-benar belajar banyak. Karena di sini belum pernah ada kebun kopi sih. Sebelumnya di daerah sini belum ada kebun kopi. Makanya itu kita pilot project di 2 hektar itu, kita coba di 1 hektaran setengah itu untuk mengoptimalkan daerah-daerah memang yang kemungkinan besar itu bisa berhasil gitu tanaman kopinya. Gitu. Jadi kita memang bertahap, nggak bisa langsung. Dari hitung-hitungan sebenarnya kalau 2 hektar itu bisa 2.000 sampai 3.000 pohon. Tapi kita kan harus lihat lokasi, lihat kontur tanahnya, kemiringan, ke datar, gimana lokasi di sini. Gitu. Dari sini proses sendiri nggak kopinya? Diproses sendiri atau dibantu mungkin ada petani? Ya, proses sendiri? Rencananya nanti kita akan proses sendiri. Jadi setelah nanti cherry ini berbuah, kita petik, kita bikin semacam shelter untuk pengolahan kopi di sini. Lalu ya hasilnya akan kita bawa ke Madiun di cafe untuk kita roasting. Lalu ada kita, di sana? Di sana kita ada beberapa bisa sampel. Bisa nggak nanti kopi. Misal... Bisa. Kesana lihat. Kita nanti roasting. Habis ini ya? Boleh. Oke, sambil ini kita habiskan dulu kopinya. Apa yang dilakukan Abraham Kartiko sebagai petani dan sekaligus pengusaha kedai kopi adalah demi menjaga kualitas kopi bagi penikmatnya. Dengan menanam dan merawat sendiri pohon-pohon kopinya, ia bisa memastikan bahwa biji kopi yang diramu dan disajikan kepada penikmatnya memiliki cita rasa yang mengena, tidak hanya di lidah tapi juga sampai ke hati. Upaya terbaik dalam menghidangkan secangkir kopi itu tidak terlepas dari kecintaan dan passion Abram terhadap kopi, yang juga menjadi pemantik bagi dirinya berbisnis kopi. Kebanyakan saya menemukan orang-orang yang betul-betul punya passion di situ. Jadi katakanlah petani kopi, ya betul-betul petani kopi yang punya passion di kopi. Jadi dia benar-benar merawat tanaman ini seperti anaknya sendiri gitu. Contohlah dia tahu bagaimana perkembangan kopi dari tahun ke tahun, bagaimana dia memetiknya, merawat seperti itu tadi, itu dia betul-betul merawatnya, betul-betul sangat memperhatikan tanaman kopi itu. Jadi tidak sembarangan nih. Contoh, karena kopi itu ya butuh banget perawatan. Sedikit kesalahan itu akan menyebabkan hasil kopi itu tidak akan bagus nantinya di proses-proses selanjutnya. Sebuah ceramah agama Islam yang membahas berbagai macam persoalan terkini. Dikaji dengan pandangan agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis.
gue setelah yakin udah rahmati Gusti Allah mudun ngabe rezeki ini lancar barokah mergo napa mulia no Al-Qur'an. Assalam. Hadir di hadapan pemirsa dalam acara Assalam setiap hari Jumat pukul 3 sore hanya di TVRI Jawa Timur. Biji kopi yang sudah dipanen dari kebun membutuhkan proses yang panjang sebelum bisa dinikmati dalam satu menu seduhan kopi. Salah satu tahapannya yaitu penggorengan atau yang lebih sering disebut roasting. Dan untuk proses yang satu ini, Abraham Kartiko juga melakukannya sendiri di kedai kopi miliknya. Proses roasting sangat menentukan cita rasa kopi yang akan dinikmati, sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan ini merupakan proses yang sangat krusial dibanding semua tahapan pengolahan kopi. Cita rasa kopi mampu divariasikan sesuai selera, tergantung pada bagaimana proses roasting ini dilakukan. Menurut Abraham, mengolah biji kopi bukanlah suatu hal yang sederhana. Sesederhana memasukkannya ke alat pemanggang dan kemudian merostingnya. Biji kopi sesungguhnya akan menghasilkan kopi yang berbeda. Apabila diolah secara berbeda, meskipun hasil akhirnya berwarna sama, karena teknik mengolah kopi merupakan suatu seni. Kopi, kita rawat, kita tumbuhkan tanaman itu sampai berbuah dan pasca panen pun kita rawat, kita betul-betul olah itu dengan sebaik mungkin sehingga nantinya bisa menjadi bahan baku kopi yang kita roasting kemudian kita sajikan ke customer, pelanggan-pelanggan kita. Jadi memang proses kopi itu cukup panjang ternyata. Nah, di situ saya tidak menemukan kayak semacam kebosanan karena habis belajar bagaimana membuat kopi, bagaimana mengicip kopi, saya belajar lagi untuk bagaimana merosting kopi itu. Lalu saya belajar lagi bagaimana petani itu memproses kebunnya, memproses petiknya sampai pasca panennya, bagaimana fermentasi, mengupas kopi, dan lain-lain itu. Jadi itu seni dan ilmu yang memang sepertinya kayak saya nggak akan habis belajar di sini, di kopi gitu. Menjaga cita rasa secangkir kopi menjadi kunci kesuksesan Abraham Kartiko dalam membesarkan bisnis kedai kopi miliknya. Sejalan dengan passionnya, Abraham selalu berusaha memenuhi hasrat para pecinta kopi yang rindu akan aroma dan kehangatan yang dihadirkan oleh segelas kopi. Untuk itu, ia juga memilih orang-orang yang terlibat dalam bisnis kopinya, mempunyai passion dan ketertarikan yang sama terhadap dunia perkopian. Hal itu dilakukan untuk mengunci rasa kopi yang disajikan di kedai miliknya. Pastinya setiap proses itu ada tangan-tangan yang benar-benar punya tanggung jawab untuk memproses kopi itu dengan baik. Contohnya, petiknya, bagaimana memetik, memilih kopi yang benar-benar merah, lalu bagaimana dia memproses pasca panen, mencuci dengan air yang bersih, lalu menjemur dengan standar jemur yang tidak boleh kena tanah dan lain-lain, sampai dia difermentasi, benar-benar keringnya betul-betul sempurna, sampai dia nanti digudangkan, lalu dikupas. Nah, setiap proses itu memang harus-harus ditangani oleh orang-orang yang memang bertanggung jawab di situ. Dan itu pasti akan menghasilkan juga kopi yang sangat bagus dan enak.
Berkat kegigihan dan keuletannya, kini Abraham Kartiko memiliki 2 kedai kopi di Kota Madiun. Salah satu kafe yang dimiliki Abraham yaitu Trikopi yang berada di Jalan Tawang Sakti, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ini. Kafe ini mengusung tema alam yang menyuguhkan pemandangan hamparan sawah yang memanjakan mata pengunjung. Sehingga banyak dari anak muda Madiun yang betah berlama-lama menghabiskan waktu di Cafe Trikopi. Menjadi seorang pengusaha di industri kopi tidak pernah terlintas dalam mimpi masa kecil Abraham Kartiko. Namun, hobi dan kecintaan terhadap kopi telah membawanya pada kesuksesan dalam membangun bisnis di usia yang masih relatif muda. Namun, hobi dan kecintaan terhadap kopi telah membawanya pada kesuksesan dalam membangun bisnis di usia yang masih relatif muda. Oh, ternyata kopi semenarik ini. Jadi aku memang kayak jatuh cinta sama kopi, yaudah daripada aku cuman nantinya nongkrong di tempat kopi, aku sekalianlah bikin tempat kopi sendiri. Walaupun memang, karena memang usaha kopi itu ternyata itu membutuhkan modal yang cukup besar gitu. Ketika kita harus menyiapkan tempatnya yang mahal seperti itu, terus furniturnya, belum alat-alat kopinya, seperti itu. Makanya ketika balik ke Madiun, saya bikin ya kedai yang sederhana, tapi memang kopinya kopi yang menurut saya ini spesial gitu. Karena untuk saya sendiri dan juga teman-teman atau customer yang datang di kedai saya waktu itu. Menengok kembali perjalanan Abraham Kartiko dalam menyelami bisnis di bidang kopi, tidak terlepas dari peran orang tua yang senantiasa mendukung keputusan anaknya. Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang wirausaha, namun orang tua Abraham tidak pernah mengecilkan pilihan anaknya sebagai pengusaha kopi. Mereka mengatakan bahwa bakat Abraham Kartiko dalam berbisnis sudah terlihat sejak usia sekolah dari hobinya berwirausaha. Kalau di kopinya, khusus di kopinya itu muncul setelah kuliah itu. Nah, dia juga cerita pada waktu kuliah itu sering sih ini ke kedai-kedai gitu, khusus kopi juga. Jadi dia belajarnya mungkin dari situ, sehingga bilang sama papahnya pingin buka kopi aja, usaha kopi pak gitu. Jadi pas papahnya purna tugas, dia punya ide itu, ya sudah minta uang papahnya sih ya. Tadinya kecil di sebelah rumah itu, perempatan itu. Jadi dari itu sih, dari mulai itu. Sehingga setelah di Sogaten, cabang di Diponegoro yang untuk roasting tadi. Nah, terus di sini nih. Nah, di sini nih. Jadi tahun ini kemarin 14 Desember pas ulang tahun saya juga ini. Jadi grand opening di sini pas ulang tahun saya. Sukses membangun usahanya di bidang perkopian tidak membuat Abraham Kartiko berpuas diri dan berhenti berinovasi. Kemauan belajar yang tidak berujung membuatnya haus untuk mendalami ilmu tentang dunia kopi dari hulu hingga ke hilir. Luasnya peluang industri kopi pun menjadi sebuah pemacu semangat untuk terus menjangkau pasar dalam secangkir racikan kopi selera muda. Karena saya sudah mengalami terjun sendiri, ternyata bertani itu membutuhkan banyak hal yang perlu kita pelajari di era sekarang. Banyak kayak teknik pertanian, bagaimana cara untuk menanam kopi, bagaimana berproses pasca panennya. Ada banyak sekali proses pasca panen seperti natural wash, bahkan kayak carbonic maceration, anaerob, dan lain-lain. Dan itu membutuhkan peran-peran petani muda yang mempunyai memang pemikiran-pemikiran yang lebih maju daripada orang-orang tua yang, mohon maaf, katakanlah di tahapan dulu itu masih sangat tradisional. Memang petani yang sekarang itu adalah petani yang keren. Baby,
Di secangkir kopi inilah Abraham Kartiko, pemuda asal Madiun, Jawa Timur, memilih pekerjaannya. Pekerjaan yang ia geluti berawal dari passion dan juga rasa cintanya terhadap kopi yang membuatnya berani untuk membuka kedai kopi yang kemudian berkembang juga menjadi petani kopi. Di usia yang sangat muda, ia berani untuk mengambil keputusan menggeluti bidang pertanian karena ia yakin bahwa bertani itu keren.